mewakili seluruh elemen masyarakat Kota Kabupaten Sukabumi, rangka mensukseskan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024, serta menghindari berbagai serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban di wilayah Kota Sukabumi. Genap komponen seluruh masyarakat Kota Sukabumi sekitarnya, baik itu tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua stakeholder lainnya bersepakat untuk melaksanakan pesta demokrasi yang meliputi pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden tahun 2019, bersepakat untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan sejuk. Tentunya ini menjadi harapan semua warga masyarakat supaya pembangunan tetap berjalan, dan pesta demokrasi adalah hal yang biasa. Berbeda pilihan itu biasa, tetapi menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan semua komponen masyarakat itu yang menjadi hal yang utama dan sangat penting bagi kita semuanya. Setiap pemilihan di Sukabumi telah terbukti kita kondusif, aman, tidak ada huru-hara. Hari ini pun kita memperkuat kondisi seperti itu agar pemilihan ini terus-menerus cerminan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang demokratis, tapi demokrasinya yang bermartabat tanpa harus ada ujaran kebencian, memanipulasi berbagai hal. Semua ada aturannya, tinggal semua tunduk kepada aturan. Insya Allah, salah satu buktinya di Sukabumi tidak pernah ada huru hara dalam pemilihan, dan ini dikonkretkan kembali dalam deklarasi bersama. Kita sebagai pemuda tidak mau mempermalukan diri sendiri. Kita akan bersama-sama semua pihak stakeholder Kota Sukabumi untuk menjaga pemilu ini biar agar kondusif, dengan harapan ya bisa bersinergi, kita bertanggung jawab, dan juga harapan kita ya kita pemuda akan lebih banyak di parlemen nantinya.